Semen buang lagi. Adiknya bayi mau. Aduh, gak kuat nih kalau begini. Lucu sih. Lucu banget. Good enough. Enough kok. Aduh, udah cukup. Jadi lagi. Selama masa karantin pasti kan bosen banget ya. Bosen. Gak kemana-mana, di rumah aja. Padahal udah belanja baju baru, ya kan udah siap-siap persiapan buat lebaran. Iya. Udah beli-beli buat yang cewek-cewek, udah beli makeup baru. Tapi nggak bisa dipakai kemana-mana gitu. Ya, sayang banget. Yang mana itu useless, alias percuma dong jadinya. Otot beli. Otot mau belinya Nintendo Switch baru sih, jadi emang khusus buat di rumah sebenarnya. Ya kan? Jadi untuk yang cewek-cewek ini dan juga cowok-cowok ya pastinya kan ada auto. Sebenarnya baru-baru ini pengen beli mobil baru. Tapi ya kan di rumah aja buat apaan? Masa kayak orang benar maju mundur di garasi aja. Ya iyalah kan benar. Saya hello guys, welcome back with me. Sikat sama auto. Selamat datang kembali channel Otop kali ini, dan di kesempatan kali ini Otop sudah ditemani oleh Bracketek Boys. Kalau sudah bersama dengan Bracketek Boys berarti kita mau WIPR, waktu Indonesia bagian reaction. Seperti yang tadi Otop sudah sampaikan, kita bakalan reaction hashtag gaya di rumah. What? Ini trennya ada di TikTok. Masih sih requestnya, walaupun dikumpulkan oleh tim kreatif, Otop tetap nitip. Apa tuh? Yang cewek-cewek aja ya. Yang cowok mau males ngapain. Kayaknya gitu-gitu. Wow. Aja. Ntar dong reaction yang cowoknya terus tau-tau celananya Tio sampai. Why always me? Aneh kan? Daripada itu kebongkar semua ya. Janganlah, jangan sampai. Ya, makanya gua. Berarti benar. Nah jadi gimana? Udah pada penasaran? Penasaran. Teman-teman juga udah pada penasaran? Kalau misalkan penasaran, klik tombol subscribe-nya dulu ya yang gambarnya kayak gini nih, ya itu diklik karena itu mudah dan juga gratis, jadi gak usah tunggu lama-lama lagi. Kalau udah klik tombol subscribe atau misalkan pakai bahasa Indonesia tulisannya berlangganan, kalian klik tombol lonceng terus yang semua atau all kalau pakai bahasa Inggris. Kalau udah, selamat bergabung di keluarga paling receh di YouTube Indonesia. Yuk langsung aja kita mulai. Udah kebanyakan cincong nih, kita mulai dari video pertama ya, khusus cewek-cewek aja kita teman. Jelek, oh, jelek. Mandi nih kayaknya udah mandi. Wow. Niat. Niatnya banget ya? Ya niat yo, kan bikin video TikTok. Wah gila sih. Eh transisinya bagus loh. Kayak rapi banget gitu loh. Kayak langsung keganti. Tapi kasurnya ini loh, gak berantakan. Kasur mulu yang diliatin. Kenapa sih lu jualan kasur apa gimana? Enggak, berarti kan membuktikan dia anaknya ngerajin atau enggak. Ya kan makanya dia di rumah doang. Berarti kan menandakan dia gak tidur-tiduran terus. Dia tidur-tiduran terus, tapi abis itu diberesin terus. Capek ya? Iya, capek. Kita lihat yang kedua aja deh. Apakah kasur udah berantakan? Belum di kasur ini. Belum di kasur. Wow. Rambutnya bisa gitu ya? Rambutnya di ini. Di blow ya namanya? Yeah. Oh, ganti gaya lagi. Di kuncir. Atasnya dikuncir. Ini dua tadi ya. Ini dan yang tadi itu top TikTokers gitu. Otak apa sama mukanya? Kayak dua orang ini tuh ada di iklan yang keju-keju itu. Oh ini. Wah, jarang main TikTok. Keju apa dulu? Ya kan gak disponsorin, jadi gak sama. Kejunya kakak, yang itu kunci. Pokoknya over keju gitu deh. Yaudah kita lanjut yang ketiga ya. Wah, gimana sih? Oh, tadi pakai ciput. Iya, tadi ciput doang, ya kan? Shit, beda banget beda. Namanya Yolanda. Merah banget. Oh, ini yang suka dinyanyiin nama ini. Enggak ciput juga, Bang. Kang Ben. Oh, itu Bang Yo ya. Oh, berarti kita astagfirullahaladzim, kita lihat drama. Berikutnya. Wah, ini mah udah bantal. Muka bantal aja udah cakep ya? Wih. Nah, itu enggak dandan kan? Maksudnya enggak cuma rambutnya doang dituin. Cuma pakai lipstik kayaknya deh. Lipstik apa? Rasa dikit kayaknya. Enggak, warnanya sama. Oh iya, merah. Coba. Yeay. Kan gua ngeliat lebih dekat. Apa sih? Tio nih sukanya nih Rintami. Kita lanjut yang berikutnya. Rintin yuk. Iya bang. Oh ini mah auto follow ini. What? Ini
follow-follow nama Uta. Soalnya konten konten TikToknya bagus dia. Pusingannya banyak ya di hidung. Enggak kali yang itu kan sekarang ada yang jepit-jepit. Oh, itu yang nempel dong. Yang dari rantai anjing dicopotin dibelah itunya. Gede banget. Terus tinggal dijepit gitu kan. Beran. Dulu pernah enggak sih mainan kayak gitu-gitu? Gua soalnya pernah. Pernah. Waduh. Rantai kunci nih misalkan. Rantai kunci apa gantungan kunci? Itu kan ada yang bulatnya itu. Itu kan kayak cuma pakai tangan. Terlalu dijepit, tapi sakit kalau lama-lama. Susah dikisang dijepit. Ya, bolong beneran, ya kan? Berdarah beneran, ya kan? Wah, Rapunzel lagi. Waduh. Transisinya pada halus-halus banget ya. Halus pisang. Kasurnya rapi lagi. Ini kalau misalkan di atas bibirnya ada tai lalat, berarti tandanya cerewet. Cerewet. Mana sih lu enggak cerewet atau banyak omong, Iya. Sama aja kayak cerewet ya. Nah, ngeles-ngeles aja. Wah, ini benar-benar baru mandi nih kayaknya. Tatoan ngeri lu. Itu baju mau dikeluarin apa dimasukin sih? Setengah dikeluarin, setengah dimasukin. Wih, gila tatonya banyak, wih. Ungu nih. Nah, berungu. Gimana berungu? Warna ungu maksudnya. Ya. Rambutnya berungu kata Tio. Berungu. Gaya di rumah, oh di rumahnya dia begini. Terus akhirnya dandan kayak mau pergi tapi ya tetap gak bisa kemana-mana di rumah doang nah, gitu kan. Sengaja dandan lah. Sengaja dandan gitu. Wah, tuh kan. Gak banyak yang diubah ya. Gak banyak bang. Oh ini kompilasi. Oh, kompilasi. Beda kali ya. Aku tahu ya. Ada basah-basahnya. Tahu aja mah gak? Hujan kali. Bagus loh. Temen-temennya kan dijatohin gitu ya. Wah, ini Ibu Poppy. Pakar mikro ekspresi. Temenan dia bertiga apa berempat tuh? Ini biasanya kalau misalkan temenan bertiga, berempat, tapi satu gengnya cakep-cakep semua, sering berantem nanti. Iya. Rebutan cowok. Oh. Huh? Cowoknya juga bisa-bisanya memanfaatkan kesempatan. Enggak dapat yang ini ya di satu lagi. Pilih dipilih. Iya. Atau kayak misalkan, di situ ada Dina enggak? Misalkan gitu. Enggak ada. Oh, enggak ada, bukannya dia main ke rumah lu tadi bilangnya. Enggak ada, cek sendiri aja. Oh, gitu, cek sendiri. Ya udah deh, cek. Oh iya enggak ada. Beneran enggak ada. Ya udah sini dulu aja. Gila. Jajannya mahal. Transisinya keren ya, manual. Gokil loh. Jajannya mahal. Apanya mahal? Jajannya. Hah? Kok nilainya seujuan aja? Itulah guys, biasa omongan-omongan yang keluar dari cowok-cowok yang miskin. Selalu bilang, oh iya mah, enggak ah bro, jajannya mahal. Kalian sebagai cowok juga harus punya pride gitu. Memang dia jajannya mahal, tapi aku akan coba provide. Aku akan kerja keras supaya selalu bisa bikin dia senang. Wow. Oh, yo. Tetap dulu janjinya sama Indira kayak gitu. Nanti kalau misalkan abis nikah, tetap mau tinggal di kosan nggak? Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi tenang aja sayang, aku yakin 100% aku orangnya pekerja keras, jadi suatu saat akan sukses dan akan membahagiakan kamu. Sekarang Pondok Indah. Cewek digituin hatinya terenyuh. Hati dan jiwanya. Oh, terenyuh langsung. Oh iya. Berhasil enggak berhasil yang penting ngomong dulu aja. Iya. Berhasil enggak berhasil yang penting niatnya dulu, usaha, berdoa. Nah, dengan support dari wanita tersebut pasti akan membuat kita jadi semakin cepat untuk menyongsong kesuksesan. Selalu. Kok rambutnya pada cepat banget dicet nih ya? Pakai yang ini kali ya, yang spi, apa krayon ya atau yang spray? Yang keramas hilang. Atau emang ini sebenarnya udah abu? Belum. Kadik. Itu masih hitam. Kan atasnya ada hitamnya ya? Enggak iya. Pakai yang itu kali yang krayon tau nggak sih yang di?
yang kayak USB gitu yang dijepit ya atau bisa yang jadi. Yang kayak wax gitu juga ada sih saking gabutnya tuh mereka ya iya nu cewek mah kalau nggak dandan mah bete ini sih udah lucu ini palanya di mana makin lucu kalau dandan transisinya itu transisinya kan lagi kayak gini selalu berakuk lagi main tuh paling gini ya nunduk terus kalau dia kan transisinya ngedorong palanya ya aturan POV-nya tuh atau point of view-nya tuh dari yang megangin kamera misalkan oh gini dari jadi gini gitu oh, iya. Arahnya oh masih lebih bagus gitu loh lebih bagus ah. Lebih dari atas gitu kan iya lebih total like-nya banyak tuh Adel udah lucu ya lucu Oh nih bawel nih. Kenapa emang? Di sini detailnya apa napasnya panjang? Nah, anjir. Napasnya banyak, napasnya boros. Napasnya boros. Sama tuh ada yang boros tuh. Paling seumuran Malika nih. Seperti SMA lah paling. Nanti nggak boleh tertarik lo. Jangan. Lo pedofil. Jangan nih. Ya enggak kok bang. Ya kalau dia mau masih oke lah. Oke lah. Bocil. Nih di sini nih. Suaranya kencang. Temboloknya gede nih. Oh, ini sama kayak tadi nih teman-teman ini. Iya. Dilempar ya dioper-oper ya. Lempar lagi nih, dioper lagi. Enggak, dilempar ke sana. Kita kan gini. Tahu lu. Pak. Ke atas. Udah kelar. Oh, masih. Tongkat ke bawah. Ke bawah. Dioper. Is. Gede juga. Gede juga. Yuk. Tio kayak dikagetin loh. Iya. Emang ada hal yang membuat lo surprise? Iya. Beda aja gitu. Oh beda aja gitu. Ya itulah memang fungsinya makeup ya untuk membedakan. Kalau nggak beda ngapain? Tahu. Udah makeupnya mahal nggak berubah jauh ngapain? Iya. Ini pakai dempul. Iya. Mendingan pakai filter Autap Tio. Iya. Cek di Instagram Autap @gustavod. Kalau misalkan belum follow dulu aja. Gitu. Itu pasti gak usah pakai makeup mahal, muka kalian udah glowing, bagus, ganteng, cantik. Parah. Udah mahal. Bersih. Kirain mau transisinya mas bersin. Pohon bob. Tapi boleh sih lucu. Yahaba parah. Yahaba harap. Gila. Tarpi, kasihan deh. Tarpi. Karena makasihan. Dia nyubit pipinya sendiri, mending sama gue. Isi di. Gak gue gini juga maksudnya biar temen ya. Leboy. Bang. Senbo lagi. Tahu. Ada nyobain mau. Aduh. Kuat nih kalau begini. Lucu sih. Lucu banget. Good enough. Enough kok. Aduh. Udah cukup. Ganti lagi. Ganti lagi nih dok. Enggak, dia merasa udah cukup gitu kata dia. Lu juga udah cukup ya inteleknya ya? Cukup. Intelek. Kenapa enggak lurus aja ya? Ya kan gaya beda-beda, ganti-ganti. Tadi kan udah dari depan, sekarang dari samping. Makin intelektual. Abis ini pada nanya intelek apaan bang? Yakin banget gua. Jangan googling. Ya bagus sih kalau googling gini. Intelek KBBI. Nah, itu bagus tuh. Jadi menambah ilmu pengetahuan. Jangan yang aneh-aneh. Terawat tapi bisa lain lagi sama orang tua kalian, sama kakak kalian. Aduh, nonton apa sih intelek-intelek? Guys, jangan lupa cek playlist lainnya ya, karena masih banyak banget video yang gak kalah serunya loh. Ada playlist prank, challenge, baper, dan reaction. Terima kasih. So yeah, that's it guys, video for today. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video sampai habis. Gimana, seru gak? Seru ya. Bikin kita jadi gak bosen walaupun cuma di rumah doang ya. Ada penyegaran lah. Penyigirin tinlin. Jadi pengen di rumah terus. Media. Lu yang tadi dong, yang temenan gitu. Enggak, gue yang terakhir sih. Tadi aja. Gue yang terakhir sih lebih tepatnya sih. Oh iya. Emang lu pengen jadi saudaranya Baimung ya? Oh iya. Ya jangan lupa klik tombol like sebanyak-banyaknya supaya kita makin semangat untuk bikin video-video yang lebih menghibur untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa juga buat teman-teman yang pengen order hoodie, kaos, atau sweatshirt kece dari Tomodachi, langsung aja cek Instagramnya
@tomodachi.merch. Buruan diorder sebelum kehabisan. Baru aja ada katalog kaos baru itu special edition Boba Kidipal. Itu khusus buat Alika. Jadi ada gambarnya Alika gitu. Foto gitu kayak kartun gitu. Itu keren banget. Buruan dicek ya. Dan terakhir mau tetap intin sekali lagi buat teman-teman yang belum join ke Squad Total Velas, yang bisa squad pakai tag lovers dan juga legal lover. Join sekarang juga dengan cara klik tombol yang ada di kanan sini nih. Ada untak lagi ketawa, ada tanda panahnya juga, langsung aja diklik. Atau kalau misalkan belum nonton video yang kemarin atau video sebelumnya, klik di bawah sini ada tanda panahnya juga. That's it guys. Terakhir, jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia, begitu. Stay awesome. Peace. Bye bye. Thank you guys.